first free kick has been given against in from Xavi, headed goalwards, and Stecklenburg beats it away, and he got down to block a second time. Clearance completed by Kemp. Pada Piala Dunia 2010 yang diselenggarakan di Afrika Selatan, dimenangkan oleh timnas Spanyol yang pada saat itu sedang berada pada masa jayanya. Di laga final, Casillas dan kawan-kawan berhasil mengalahkan timnas Belanda dengan skor tipis 1-0. Pemain terbaik kala itu adalah Diego Forlan, sedangkan top skor yakni Thomas Muller. Didn't have the direction. And it had to be saved by Casillas. Yes, really of note to happen.